Lepas tu macam mana pula kita nak tahu yang itu adalah ciri-ciri scammer? Sebenarnya susah. Dia adalah scammer. Dia memang licik. Dia pandai menyamar tu. Ha, tu masalah tu. Dan dia pandai macam mangsa dia. Tapi ialah sebagai panduan lah. Pak Long boleh tahu kan. Okay, macam melalui perkenalan yang terlalu cepat. Maksudnya tu kan, penipu ni akan cuba mendekati mangsa tu dengan cepat dan membuatkan mangsa tu kan selesa dan apa ni, percaya pada dia. Tu dia. Dia dah ada DM. Dia dah cari tu kan. Tadi Pak Long cerita pasal ciri-ciri yang mudah kena scam kan. Okay, ni dia. Dia pegapat, dia baik, dia ucu-ucu. Kira dia punya terlebihlah ramah dah. Terlebihlah apa ni kata orang ni, friendly dia tu. Betul kan? Lepas tu, dia suka muji-muji tu. Oh, misal kata, oh, you, I suka tengok you. Cantul-cantul kan. You ni kalau pakai macam ni, cantik ni. Dia mula dah, dia puji berlebih-lebihan. Ini semua ciri-ciri scammer ni. Ciri-ciri scammer, tapi bukan semua scammer macam tu kan. Tapi inilah salah satu ciri dia ya. Dia akan puji kita berlebihan. Dia akan berikan banyak pujian, dan beri kata-kata yang manis, yang menawan hati pada mangsa dia lah. Itu ciri-ciri tu. Lepas itu, kadang-kadang tu dia suka buat cerita sedih. Pasal diri dia. Scammer ni sebab dia nak menambat hati kita, nak menarik hati kita ni. Dia katalah, apa ni, bila dah lama berkawan tu kan, dia dapat kita punya keyakinan tu kan, dia mulalah buat cerita sedih, simpati kat diri, apa ni, untuk meraih simpati kita. Simpati mangsa tu kat diri dia. Dia pun cerita sedih lah, macam dari segi kewangan ke, masalah kerja ke, masalah dia dengan apa ni, family ke. Ini semua ni, ini cara-cara dia nak nipu kita ni. Lepas tu, dah lama cerita sedih-sedih-sedih tu kan. Kadang-kadang kita tu, ketua ni, percaya cakap dia kan. Ya ke, kesiannya you. Macam mana, apa yang I boleh tolong? Bila cakap apa yang I boleh tolong tu, tak adalah, I tak nak misahkan you. Belamut, dia tak betul-betul, tolong tak ada. I tak nak misahkan you. Kata. Tapi itulah, I nak kat siapa lagi I nak mengadu. Dia macam tu cara dia tu. I segan nak cakap cerita dengan orang ni. I ni pun cerita dengan you ni sebab I rasa comfortable dengan you. I rasa macam tempat yang paling senang dan mencurahkan rasa hati I dekat you. Dia nak meraih kita punya simpati tu. Dah lama bukan buat cerita sedih tu kan. Ini macam-macam sedih. Kisah family ke, kisah kojo ke, kisah hubungan dengan orang ke, tak kisah lah. Macam-macam kisah dia buatnya kan. Lepas itu dah lama tu, bila kita dah percaya, maksud dah percaya kan, macam mana dia mulalah. Dia akan sentuh apa? Keuangan. Dia selalunya kalau scammer ni kan, dia akan cerita masalah dia kesudahannya keuangan. Hati-hati. Dia mulalah. Dia cerita apa ni, yang dia dia mengalami situasi kecemasan ke, macam-macam lah. Kata apa ni, dia kena kejar dengan orang ke, orang ugut dia ke. Macam-macam bukti, dia semua bukti dia boleh bagi. Sampai kita percaya kan. Itu satu lagi kan, scammer ni kan, bila kita ajak jumpa dia tak mahu. Ajak jumpa je, dia akan mengelakkan pertemuan fizikal. Dia tak mahu dia dikenali. Ni scammer ni, ciri-ciri ni. Love scammer ni, ciri ni. Dia akan elakkan. Dari satu, ni paling banyak lah. Kita tengok dekat dunia profile tu kan. Smart. Pilot. Macam kakak yang kena tipu tu kan. Dalam mat ransom. Pilot lagi. Ataupun doktor ke. Jadi, ini semua ciri-ciri ni. Sebab apa, gambar-gambar senang nak curi. Dan satu lagi, dia akan mengelakkan video conference. Dia akan cerita selalu, selalunya dia bercerita tu melalui tulisan dia, chat nak buat ataupun phone boleh, tapi video conference macam alasan dia bagi inti. Itu dia. Jadi kita kena hati-hati lah ya dengan scammer ni. Nanti Pak Long sambung lagi lah kisah ni, kisah macam mana pula kita nak apa ni, melindungi diri kita daripada scammer ni kan. Okay, jumpa lagi ya. Okay, bye-bye.